kata Pogi. Orang bisa nggak ngerti hitung-hitungan, tapi kalau udah urusan duit, wih cepat sekali itu jalannya. Kalau udah urusan duit tuh lancar sekali itu hitung-hitungannya. Jadi kalau orang nggak mau ngeluarin duit 50 juta, tanda-tanda saya belum memberikan manfaat dari yang saya sampaikan. Bagaimana yang manfaat juga menjadi diskusi kita. Ada pertanyaan sebelum ini silakan. Sip, satu tepukan, dua tepukan, tiga tepukan. Angkat tangan kanan. Yang muhrim meletakkan tangan kanannya di sebelah kanannya. Katakan begini kepada temannya, teman-teman, mulai hari ini dahulukan manfaat agar mereka merasa butuh dan mereka beli. Kita dapat duit. Tepuk tangan dapur kita semua ya. Kata kuncinya manfaat, manfaat dan manfaat. Kita cek sekarang. Hip Mas Ali, kita awali dulu terlebih dahulu dari mindset menjual. Saya ini perlu tanya satu persatu karena ini menentukan kelas kita hari ini. Bagi Anda menjual itu aktivitas yang bagaimana sih? Bang Ali, apa itu menjual? Bagaimana? Menjual bagi saya adalah meyakinkan dia